Selanjutnya, Bapak Slamider selaku Kades Dangdut
memuat agenda yaitu dalam rangka penganugerahan kepada desa berkinerja terbaik, terutama di dalam penggunaan APBD desa ya yang tepat waktu dan administrasinya yang untuk mendukung kelancaran, terutama kemarin pada saat penyaluran BLT dana desa untuk penanggulangan bencana COVID. Ini sebenarnya tujuannya tidak lain bagaimana desa saat ini mengacu ya, bagaimanapun kita saat ini sudah masuk di dalam kondisi yang bukan biasa-biasa saja ya. Jadi ini harus mengacu kepada bagaimana desa bisa mengelola anggaran dana desa itu betul-betul pemanfaatnya untuk pemberdayaan masyarakat desa dan juga mengelola potensi yang ada di desa masing-masing. Nah, jadi bukan ini sekedar istilahnya yang kayak biasa rutinitas saja, tidak ya. Jadi inilah tujuannya kenapa dilakukan penganugerahan ini, untuk memotivasi desa-desa tadi yang belum bergerak, ayo sama-sama kita bergerak ya. Bagaimanapun kita patut bersyukur ya, kita dianugerahi oleh alam yang cukup berpotensi, baik itu pengembangan wisatanya, pengembangan hal-hal yang lain juga untuk pemberdayaan masyarakat, pertaniannya, seperti itu. Jadi inilah sebenarnya bagaimana kita dituntut untuk melakukan perubahan-perubahan ya, terutama masyarakat bisa melakukan inovasi dan kreativitasnya. Itu tujuannya. Tentunya ada reward, ada aturan dari yang belum meraih itu seperti apa Bu, mereka-mereka desa yang belum ya bisa meraih itu? Nah, jadi reward ini kan tadi memang yang Ibu sampaikan untuk memberikan motivasi dan memberikan semangat untuk desa-desa yang berkinerja terbaik. Bagi yang belum, tentunya ini nanti akan berjalan sendiri, pasti mereka kan merasa, ya mohon maaf, malu juga lah. Yeah. Seperti kita pembagian rapot, yeah, seperti, makanya saya sampaikan tadi, kita ini sekarang bagi rapot nih. Yeah. Siapa yang ranking 1, siapa yang ranking 2, siapa yang ini, kayak gitu kan. Yeah. Tapi semuanya sebenarnya kita berpacu ya, berpacu dengan waktu seperti itu. Jadi ya saya harapkan dengan adanya kegiatan seperti ini, teman-teman, perangkat-perangkat yang ada, ayo sama-sama kita. Jadi tidak usah malu untuk mencari ilmu kayak gitu kan, untuk belajar dari yang badan, tapi kita ingin sama-sama bersedia untuk bangun wilayah kita masing-masing.